الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مسلم رحمه الله تعالى: وألمنا فأشيء لهم في دار النعيم. وقال العلامة النووي وهو من أشعر القائلين بجواز الأعمال بالحديث الضعيف في الفضائل في كتاب الأذكار. وقال العلامة النووي dan telah berkata oleh Al-Allamah, orang yang banyak ilmunya, An-Nawawi, Imam Nawawi. Wa huwa min asy'aril qa'ilina, dan dia, beliau Imam Nawawi, adalah min asy'aril qa'ilin, di antara yang paling masyhur ya, daripada orang-orang yang mengatakan bijawazil amali, dengan boleh beramal, bil hadisi do'ifi, dengan hadis yang do'if, berdasarkan hadis do'if, fil fadha'ili, tentang masalah fadha'ilul a'mal. Jadi Imam Nawawi orang di antara orang yang paling terkenal ya, daripada orang yang mengatakan boleh beramal berdasarkan hadis dhaif tentang fadhailul a'mal. Jadi dasarnya hadis dhaif. Yang penting bukan maudhu aja hadisnya. Fi kitabil azkari, beliau menjelaskannya dalam kitab Al-Azkar. Al-Azkar. Qala al-ulama'u minal muhaddisina wal fuqaha'i wa ghairihim. Kata beliau, yajuzu wa yustahabul amalu fil fadha'ili wa targhibi wa tarhibi bil hadisi da'ifi ma lam yakun mawdu'an. Qala al-ulama'u, berkata oleh al-ulama, para ulama, minal muhaddisin, daripada para ulama hadis, wal fuqaha'i, dan para ulama fikih, wa ghairihim, dan selain mereka, apa? Ya juzu, boleh. Jadi boleh, bahkan wa yustahabbu, dan disunatkan, dicintai, al-amalu, akan beramal, fil fadha ini, tentang masalah fadha ini. Jadi boleh dan disunahkan diamalin ya. Hadis berdasarkan hadis dhaif tentang fadha ilul a'mal, dasarnya hadis dhaif, boleh untuk fadha'ilul a'mal. Wa targhib, dan targhib ya. Ya. Targhib ini menggemarkan berbuat ya, amal ibadah itu. Dasarnya hadis sahih. Wa targhib, dan menakut-nakuti. Ada kitab namanya At-Targhib wa Tarhib. Ada kitab judulnya begitu. At-Targhib wa Tarhib. Ya. Bil hadis dhaif, dengan hadis yang dhaif, berdasarkan hadis dhaif, malam yakun maudhu'an, semasa hadisnya bukan maudhu, semasa hadisnya bukan hadis maudhu, hadis palsu. Nah kalau hadis palsu enggak boleh,
Ya. Kalau hadis palsu nggak boleh. Bagaimana hadis palsu ngamalin? Kalau kita ngamalin hadis palsu, ya jangan katakan. Kalau umpama ada hadis palsu tapi isinya bagus baik, nah, kita ngamalin isinya, tapi tidak berdasarkan hadis palsu. Ada hadis palsu isinya bagus, ya tapi hadisnya palsu umpama gitu ya, boleh kita amalin tuh. Hadis palsu boleh kita amalin, tapi tidak meyakini, tidak mendasari, iya hadis palsu itu tidak. Ya, jadi kita mengamalkan isinya, ya, isinya tidak berdasarkan hadis palsu itu, isinya baik umpama bagus ya, kita amalin, karena sesuai dengan nilai-nilai ya, keagamaan umpama begitu. Kalau hadis palsu ini nggak boleh karena dia buat-buatan. Kalau hadis dhaif ya sebenarnya hadisnya itu ya nggak apa-apa, cuma pembawanya aja yang kurang, ya, dobitnya ya macam-macam tadi ya, nggak dobit dia. Kalau kurang itu hadis hasan. Wa amal ahkamu kal halali wal harami wal bai'i wal nikahi wa talaqi wa ghairi dzalika fala yu'malu fiha illa bil hadisi sahihi aw al hasani illa an yakuna fi ihtiyatin fi kulli syai'in min dzalika. Wa amal ahkam, wa hadapun hadis-hadis ahkam, hadapun masalah-masalah hukum kal halali, seperti halal, jadi berkenaan dengan masalah halal, halal wal haram dan haram. Ini hukumnya apa ya? Halal, ini hukumnya apa ya? Haram, itu nanti dasarnya itu ya. Enggak boleh hadis dhaif. Ya, mesti hadis yang sahih. Wal bai'i, jual beli. Wa nikah, nikah. Jadi yang masalah-masalah penting enggak? Tadi ya fadhail amal juga penting juga ya. Cuma ini masalah berkaitan dengan masalah halal haram, jual beli, wa nikah dan nikah, wa talaqi dan talak, wa ghairi dzalika, lain demikian. Fala yu'malu, maka tidak boleh diamalkan pihak padanya pada semuanya tadi illa bil hadisi sahih awil hasan, kecuali berdasarkan dengan hadis sahih atau hadis hasan. Ya, mesti pakai hadis ini kata Imam Nawawi. Kalau masalah halal, haram, jual beli, nikah, tolak dan lain demikian. Jadi enggak sembarangan ini. Illa an yakuna fi ihtiyatin, kecuali bahwa ada dia dalam kehati-hatian. Fi syai'in min dzalika, pada sesuatu demikian. Kama sebagaimana iza warada hadisun dhaifun, sebagaimana apabila datang oleh hadis yang dhaif, ya, bi karahati ba'dil buyu'i, dengan makruh sebagian jual beli, awil ankihati atau nikah. Fa, ya, umpama ada yang kayak begini, fa innal mustahabba ayatana zahanu, maka sesungguhnya yang disunatkan dia ya menjauh darinya, maha bersuci darinya, maksudnya menjauh ya. Walakin la yajib, akan tetapi tidak wajib. Jadi sunat ya, yang dicintai seyogianya dia jauh. Qultu qad wada'al ulama ulul amali bil hadis dhaif syurutan. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab.